nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita hangat sekarang ini adalah semua berkenaan dengan Perhimpunan Agung Bersatu. Semua tentang Muhyiddin. Okey, terbaru netizen duk hangat sekarang memperkatakan kononnya Muhyiddin mengecewakan Hamzah Zainuddin. Ramai netizen duk hangat tentang benda tu sehingga mereka membuat teori, dan ramai netizen cuba untuk mengorek apa sebenarnya yang berlaku. Pertama, benda ni pernah berlaku pada UMNO. Kedua, benda ni mungkin akan menjadi satu titik tolak di dalam satu lagi siri perpecahan. Ada netizen yang meramalkan Hamzah Zainuddin sudah gigit jari, sudah kecewa, kerana ramailah orang sampai buat meme, sampai buat lawak jenaka mengatakan bahawa ketika Muhyiddin mengumumkan tidak mau mempertahankan jawatan sebagai presiden, ada netizen sampai buat meme kata, "Oh yes, yahoo, hore, ada peluang nak jadi presiden, ada peluang nak jadi Perdana Menteri, ada peluang." Tapi bila Muhyiddin tiba-tiba menarik balik, membatalkan hasratnya untuk tidak mempertahankan jawatan itu sebagai presiden Dah Bersatu, tiba-tiba gigit jari dan nangis. Tapi netizen kata mungkin dia pergi sembunyi di tempat yang orang tak nampak, lepas itu dia nangis, kecewa, gigit jari. Nah, sebab itu netizen mulailah membuat cerita. Malah ramai kawan-kawan saya baru minum kopi sebentar tadi bersama-sama, mereka kata tidak mustahil kalau tiba-tiba Hamzah Zainuddin keluar dari Bersatu. What the tweet? What the fish? Wow. Kalau Muhyiddin betul-betul menyebabkan Hamzah Zainuddin keluar daripada Bersatu, saya boleh kata Bersatu dah memang hancur. Dah memang hancur. Perikatan Nasional memang dah tak boleh bangkit lagi dah kalau betul Muhyiddin keluar. Walaupun Muhyiddin sekarang dilihat sebagai seorang yang tidak mempunyai pengaruh yang cukup berkesan, cukup kuat, tidak mempunyai kuasa yang cukup kuat untuk mengelakkan orang takut untuk berpaling tadah daripada Bersatu, tetapi tidak dapat dinafikan Muhyiddin tetap pengasas bapa kepada Bersatu bersama dengan Atok Mahathir yang telah pun dipecat oleh Muhyiddin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebab itu mungkin tidaklah kita dapat membuang kesangsian bahawa Muhyiddin sebenarnya hanya nak tes. Muhyiddin sebenarnya hanya nak tes market macam Atok dulu, itu kata netizen. Ramai netizen memberi pendapat bahawa Muhyiddin sebenarnya nak tes-tes je, nak tengok saja tes market. Kalau dia letak jawatan, adakah orang tolong pujuk? Adakah orang yang mau pujuk? Tapi ternyata memanglah ada orang pujuk. Wah, tapi cuba kalau dia betul-betul letak jawatan. Betul-betulkah orang-orang yang memujuk itu masih lagi tetap bersama dengan dia? Ingat tak lagi waktu dulu kes UMNO, ketika Mahathir mengumumkan mau meletak jawatan, melepaskan jawatannya, bukan nangis lagi, semua orang tahu nangis. Nangis Rafiza Aziz kalau saya tidak silap, dan nangis. Tapi selepas itu Rafiza Aziz sendiri kata, oh dah nyanyuk ko, dah lupa, agaknya dah nyanyuk. Jadi Muhyiddin pun mungkin sama. Jadi adakah Hamzah Zainuddin akan kecewa? Adakah Hamzah Zainuddin akan betul-betul mengikut teori dan ramalan daripada netizen ini, yaitu dia akan meninggalkan Bersatu? Kita tak pasti.
Tapi doa saya senang saja, tak payahlah tinggalkan bersatu. Tak payah tinggalkan bersatu, cuma desak saja Muhyiddin untuk lesat terhadap jawatan. Tak payahlah nak lakun-lakun. Tidak perlu untuk berdrama-drama, tidak perlu untuk nak tes-tes makian. Kalau betul-betul mau letak jawatan je lah. Tak payahlah dipujuk lah, U-turn lah. Sebab kamu membuatkan ramai orang yang nokokit, taitasu. Begitulah. Ramai orang yang terpegang. Nokokit taimanuk. Begitulah, bukan taitasu, minta maaf. Bukan taitasu, tapi taimanuk. Nokokit taimanuk. Nah, itu kami punya istilah di kampung. Kalau dia maksud dia itu nokokit taimundud ataupun taimanuk ini ataupun taitasula, yang itulah kami punya bahasa di kampung. Maksud dia adalah kita sudah hampir terpegang apa yang kita mau, tetapi terpaksa tarik balik karena tak jadi. Begitulah, itu peribahasa itu tak tidak menunjukkan peribahasa yang buruk, tidak, tapi itu peribahasa yang menunjukkan bahwa kita sudah terlanjur hati, terlanjur mahu, hampir sudah boleh dapat, tapi tidak jadi. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, daripada keluar daripada bersatu, saya pikir lebih baik orang-orang di bersatu, desak sajalah Muhyiddin untuk letak jawatan. Lepas sudah letak jawatan, barulah kita tengok apa yang terjadi dengan bersatu. Daripada ada perpecahan, lebih baik tinggalkan saja jawatan. Daripada akan menyebabkan ada puak-puak, ada kem-kem yang tidak membawa manfaat kepada parti, apalagi kepada rakyat. Kalau parti bergaduh, nak jadi kerajaan, macam mana mau jadi kerajaan kalau dalam parti pun tidak kesatuan? Inilah buktinya, dalam parti bersatu sekarang memang sah-sah. Memang sah-sah tiada kesatuan lah. Sebab sudah ada 4 orang yang berpaling tadah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu semua bukan kerana kesilapan pemilihan calon seperti yang Beja kata, tapi itu sebenarnya kerana kesilapan bersatu sendiri yang tidak mahu meninggalkan ego diri. Okay. So, adakah Hamzah Zainuddin akan meletak jawatan? Pada pendapat saya, tidak tahu. Saya pun tidak tahu, tidak pasti. Tidak tahu dan tidak pasti. Tapi harapan saya jangan letak jawatan dari bersatu, tetapi desaklah Muhyiddin untuk letak jawatan. Cukuplah. Kekalahan demi kekalahan Muhyiddin sudah nampak jelas. Lepas itu apa lagi? Karena Muhyiddin pun ada juga kes mahkamah. Mau tidak mau, kalau dia kena penjara, mau tidak mau, tiada juga, mesti juga ditukar. Jadi tukarlah. Lebih baik tukar sebelum terpaksa ditukar. Dengan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye.